lagi berada di Chicago. Lihat dua orang ibu ini menyewa sepeda daripada di Chicago macet atau membawa mobil tapi parkirnya mahal. Dan beliau ini, where you come from? New York. Berdua ini orang dari New York, pilih pakai sepeda di Chicago. Lihat betapa ramenya Chicago, sehingga memang lebih enak kalau naik sepeda. Lihat dua ibu ini, nah naik sepeda. Dan hari ini saya tiba di Chicago membawa mobil dan memang betul-betul tersiksa karena saya harus mencari tempat parkir, tidak dapat tempat parkir di pinggir jalan. Terpaksa saya cari gedung parkir, dan satu hari, Anda tahu berapa saya harus bayar parkir? Satu hari $56, itu berarti sekitar Rp750.000. Padahal saya harus dua hari di Chicago ini, berarti untuk dua hari parkir saya harus mengeluarkan uang Rp1,5 juta. Parkir dua hari Rp1,5 juta. Memang beberapa bulan yang lalu ketika saya ke Chicago, saya pilih naik sepeda seperti ini karena juga fasilitas seperti ini juga bagus. Lihat, bapak ini juga pilih naik sepeda. Lihat ya, dan di sini tersedia banyak sepeda untuk disewakan. Ini belum lama Chicago memiliki fasilitas seperti ini, tetapi kian lama memang sebaiknya sewaan sepeda seperti ini digalakkan. Ya, hari ini sebetulnya musim panas di Chicago atau di umumnya Amerika, tetapi khusus hari ini udaranya agak dingin, 66 derajat Fahrenheit, kira-kira sekitar 20 derajat Celcius, jadi nyaman sekali. Mataharinya terik, tetapi udaranya sejuk. Kebetulan Chicago ini terkenal sebagai kota angin, sehingga hari ini juga angin agak besar.